Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya sendiri di Motor Kocek. Di video kali ini saya mereview cat Samurai Pen. Ini sekitar sudah ada 4 tahunan lagi cuy ya. 4 tahun, so pasti awetnya ya lumayan mantap ya. Saya beli waktu itu masih 35.000, 30.000 yang cat biasa, yang untuk silver 30.000, warna-warna yang ngetren itu mahal 35. Ada yang 45, sekarang udah 45.000-an cuy, 45 35.000-an gitu cuy. Oke, sekarang kita langsung aja review ban. Tapi oke, yang untuk yang belakangnya sudah saya cat lagi cuy. Waktu itu ada sisa cat dari pengecatan dari Yamaha Jupiter Jet 1 punya ponakan itu, jadi saya pakai juga. Sisanya mungkin cukup untuk satu yang belakang tuh. Jadi yang belakang tuh udah saya repaint. Jadi di motor ini ada dua warna, gold Samurai Paint. Satu yang belakang ini sparking gold, yang depan tuh gold biasa aja, gold 1123. Kalau yang sparking gold itu lebih ke RCB gitu juga, kalau sparking gold. Kalau yang Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya sendiri di Motor Kocek. Di video kali ini saya mereview cat Samurai Pen. Ini sekitar sudah ada 4 tahunan lagi cuy ya, 4 tahunan lebih lah cuy ya. Ini Samurai Pen dengan clear 1K1 ya cuy ya, masih clear 1K1. Dan untuk saya akui untuk cat ini lebih tahan pudar cuy ya, tahan pudar, dan so pasti awetnya ya lumayan mantap ya. Saya beli waktu itu masih 35.000, 30.000 yang cat biasa, yang untuk silver 30.000. Kalau yang untuk sparking gold itu 35.000-an cuy. Soalnya warna-warna yang ngetren itu mahal 35. Ada yang 45. Sekarang udah 45.000-an cuy, 45 35.000-an gitu cuy. Oke, sekarang kita langsung aja review ban. Tapi oke, yang untuk yang belakangnya sudah saya cat lagi cuy. Waktu itu ada sisa cat dari pengecatan dari Yamaha Jupiter Jet 1 punya ponakan itu, jadi saya pakai juga. Sisanya mungkin cukup untuk satu yang belakang tuh. Jadi yang belakang tuh udah saya repaint. Jadi di motor ini ada dua warna, gold Samurai Paint. Satu yang belakang ini sparking gold, yang depan tuh gold biasa aja, gold 1123. Kalau yang sparking gold itu lebih ke RCB gitu cuy, kalau sparking gold. Kalau yang RCB, yang gold 1123 itu lebih ke pucat cuy, gold ke pucat gitu cuy. Oke, ini dia warna sparking gold, bukan sparking, ini gold biasa cuy. Ini dengan warna dasaran putih. Saya tuh pengennya warna putih itu kilat, malah ternyata salah dasaran cuy. Seharusnya warna silver, warna goldnya lebih mencolok gitu. Nah, ini malah jelek banget cuy. Jadi mendem seperti warna kecoklat-coklatan gitu cuy. Dan untuk yang belakang ini saya menggunakan awalnya juga sama gold 123, tapi ini jadi saya pakai sama-sama dasar warna putih. Yang belakang tuh ya sama seperti yang depan tadi cuy. Jadi yang ini sudah saya cat ulang dengan sparking gold. Jadi sparking gold ini lebih ke warna-warna RGB. Ada perbedaan banget cuy. Sini agak ke kuning-kuningan gitu cuy. Kalau yang belakang kan agak kecoklat-coklatan goldnya. Jadi menurut saya pribadi sih lebih kerenin warna sparking gold ya. Sebetulnya kalau tanpa dasaran juga, kalau pakai sparking gold ini lebih mantep cuy. Di seperti dia maju Peter Jet 1, bisa kalian tonton videonya ya cuy, pengecatan sparking gold itu nggak pakai warna dasar cuy, langsung cat dasar hitam dari bawaan velg, warna velg bawaan, langsung ditimpa warna gold sparking gold itu, dan dengan clear yang biasa aja cuy. Saya waktu itu nggak pakai yang 1K1, tapi clear yang biasa, yang biasa, tapi lumayan juga cuy, kilat juga, tapi ya untuk ketahanannya kurang ya cuy ya, kalau yang clear biasa. Tapi ya untuk warna Samurai ini saya akui tahan bensin ya cuy. Ini mau cuci pakai bensin pun nggak akan pudar warnanya. Dan yang paling mantap lagi kalau pakai 1K itu tahan goresan cuy. Ini goresan ini baru-baru karena kena batu-batu kerikil cuy. Sebetulnya ini waktu itu cuma dua lapis, itu pun clear 1K-nya itu enggak, untuk dua tuh enggak habis cuy. Karena
saya kalau terlalu kinclong pun kalau untuk perak kayaknya kurang yoi cuy ya. Jadi ya cukup dua lapis aja, tapi itu udah mantap jiwa cuy, sampai sekarang bertahan udah hampir 4 tahunan cuy ya. Ini saya cat itu motor sudah baru-baru saya beli, langsung saya cat warna gold. Itu pun habis itu jarang saya pakai, terus saya pakai ring jari-jari itu cuy, seperti beda ring jari-jari itu yang saya beli murah banget, cuma 400 ribuan cuy. 400 ribu saya beli dan saya pasang, tapi karena bocor itu ya, jadi saya lepas lagi dan saya jual cuy. Motivasi sih ring 17 ini kurang yoi ya, gitu ya, kurang yoi. Menurut saya terlalu kecil dan ngeri kalau lewat polisi, lewat raja-raja itu pastinya kena cuy, makanya saya copot, saya jual gitu cuy. Ini warnanya seperti ini, sparking gold depan, dan untuk yang belakang itu gold 1123 dengan clear yang berbeda. Kalau yang depan ini clearnya 1K1 yang anti gores, kalau yang belakang ini kan menggunakan clear yang biasa gitu cuy, tipe entah tipe apa lupa, pokoknya intinya yang clear biasa, nggak ada 1K yang anti light, anti gores ya. Kalau yang 2K lebih ada hardenernya, lebih anti gores banget. Kalau 2K itu kata suhu-suhu itu bagusnya untuk body biar lebih kinclong seperti kaca gitu cuy, karena dia ada hardener dan itu pun nggak bisa disimpan cuy, dia harus habis saat itu juga gitu cuy. Pokoknya ya ini bingung, saya tuh pengen perbaiki mesin, pokoknya intinya sih di motor ini masih penuh ke mesin cuy ya, karena mesin ini jadi problema saya pribadi, karena ini motor satu-satunya juga sering banget trouble di area mesin, ngebul dan ngebul, udah capek banget ibaratnya ngoprek-ngoprek mesin ini selalu gagal, di gagalnya di lemeran cuy ya, selalu ngebul. Awal-awal itu makan oli tapi tidak berasap, tapi ujung-ujungnya jadi ngasap. Oke, mungkin video sampai di sini. Ini videonya lagi dadakan aja, lagi nemenin si Boboy ini, si Boboy mandi berenang di parit. Si Boboy itu, si Boboy. Nggak mau bobo siang nih itu, tengok. Oke, mungkin video sampai di sini. Jika kalian suka video seperti ini, jangan lupa di like, share, comment, dan subscribe. Saya Din Motor Project, sampai jumpa di next video. Mungkin next video mungkin kalian mau punya saran saya bikin video apa lagi, karena sekarang saya bisa kok bikin konten offline nggak ada bisa bikin konten motor karena kamera nggak ada aja ya. Oke, see you next time, bye bye, sampai jumpa di next video, see you.